Hai penjelajah sejarah, selamat datang kembali di channel Sejuta Sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas tiga pertempuran hebat yang terjadi pada Kerajaan Majapahit. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berikan komentar kalian di akhir video. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Pada masa kejayaannya, Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Keberhasilan Majapahit dalam menguasai wilayah yang luas tidak lepas dari kecakapan militernya. Majapahit memiliki pasukan yang kuat dan terlatih, yang dipimpin oleh para panglima yang berpengalaman. Selama masa kejayaannya, Majapahit terlibat dalam berbagai pertempuran melawan kerajaan lain di Nusantara. Pertempuran-pertempuran tersebut merupakan bagian penting dalam sejarah Majapahit, dan telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya dan sejarah Indonesia. Salah satu pertempuran terbesar yang melibatkan Majapahit adalah Pertempuran Bubat. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1357 antara Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Pertempuran Bubat terjadi karena perselisihan antara Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dengan Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda. Hayam Wuruk ingin menikahi putri Prabu Maharaja Linggabuana, Dyah Pitaloka, tetapi Prabu Maharaja Linggabuana menolak. Akibat penolakan tersebut, Hayam Wuruk mengirim pasukannya untuk menyerang Kerajaan Sunda. Pertempuran sengit pun terjadi di Lapangan Bubat, dekat kota Bandung. Pertempuran Paregreg adalah pertempuran saudara yang terjadi di Majapahit pada tahun 1405. Pertempuran ini terjadi antara Wikramawardhana, Raja Majapahit, dengan Bhre Wirabhumi, putra Mahendradatta, istri Wikramawardhana. Bhre Wirabhumi merasa bahwa ia berhak menjadi Raja Majapahit. Ia didukung oleh beberapa adipati, termasuk Adipati Kediri dan Adipati Madura. Pertempuran Paregreg berlangsung selama 2 tahun dan berakhir dengan kemenangan Wikramawardhana. Bhre Wirabhumi dan para pendukungnya tewas dalam pertempuran tersebut. Pertempuran Paregreg merupakan peristiwa yang melemahkan Majapahit. Pertempuran ini juga menyebabkan terjadinya disintegrasi di Majapahit, yang akhirnya berujung pada keruntuhan kerajaan tersebut. Gajah Mada adalah salah satu panglima perang Majapahit yang paling terkenal. Ia dikenal dengan Sumpah Palapa, yang menyatakan bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya tersebut. Ia memimpin Majapahit dalam berbagai pertempuran dan berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Salah satu pertempuran yang dipimpin oleh Gajah Mada adalah Pertempuran Bubat. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang tragis, tetapi juga menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Majapahit. Pertempuran-pertempuran yang melibatkan Majapahit telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Pertempuran-pertempuran tersebut telah membentuk wilayah dan batas-batas negara Indonesia yang kita kenal saat ini.
Pertempuran-pertempuran tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Pertempuran-pertempuran tersebut juga mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian dan kerukunan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dukung kami dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.